Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Permisa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Permisa rahimakumullah. Dalam perjalanan atau safar, maka kita disunahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita naik kendaraan, pemirsa rahimakumullah, maka kita dahulukan kaki kanan kita untuk naik kendaraan. Kemudian baru kaki kiri kita. Dengan ucapan bismillah, alhamdulillah kita duduk. Pemirsa rahimakumullah, setelah kita naik kendaraan, pemirsa rahimakumullah, maka kita disunahkan untuk membaca doa naik kendaraan. Subhanallazi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini sama dengan sebagaimana kita berjalan di atas kendaraan. Hidup ini adalah suatu perjalanan. Maka di dalam kendaraan, pemirsa rahimakumullah, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kepada Allah agar kalian mendapat keberuntungan. Permisi rahimakumullah, ini penting untuk kita jaga adab-adab atau sunnah-sunnah dalam safar atau dalam perjalanan. Permisi rahimakumullah, apabila jalannya ini bagus, jalannya ini lurus, maka kita membaca alhamdulillah, ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Tetapi apabila jalannya rusak, maka kita membaca istighfar. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat akan dosa-dosa kita. Di dunia saja jalannya rusak susah. Bagaimana kalau kita nanti berjalan di akhirat dengan membawa dosa yang banyak? Kemudian apabila jalannya ini menanjak, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Dan apabila jalannya menurun, kita baca subhanallah. Dan apabila jalannya ini berbelok-belok, maka kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Permisi rahimakumullah, apabila kita mendapati atau menjumpai jembatan, ya seperti ini. Sekarang kami sedang berada di sebuah jembatan. Maka kita membaca doa Allahumma rabbi salim salim. Maka kita ingat nanti pada suatu saat nanti kita akan melintasi jambatan yang namanya jambatan Siratul Mustaqim, di mana manusia di sana banyak yang tidak selamat, tergantung daripada amalnya. Besar daripada jambatan Siratul Mustaqim, pemirsa rahimakumullah, tergantung dari amal-amal kita. Apabila amalnya baik, yang membawa amal soleh, bahkan dia jaga solatnya, dia jaga solat berjamaahnya, ya, salah satu fadilahnya adalah dia akan melintasi jembatan Sirat secepat kilat. Pemirsa rahimakumullah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerisauannya, penuh dengan kerisauannya beliau, ya, menunggu umatnya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbi salim salim. Ya Rabb, selamatkanlah umatku. Maka pemirsa rahimakumullah, manakala kita melewati satu jembatan, ya, kita membaca Allahumma rabbi salim salim. Fadilahnya, keutamaannya, ya, agar bagaimana nanti, ya, kita ingat bahwa suatu saat kita akan melintasi Siratul Mustaqim, jembatan Sirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita nanti di jembatan Sirat. Dan apabila sudah selamat di jembatan Sirat, pemirsa rahimakumullah, maka di sana di ujung jembatan Sirat adalah al-jannah. Tentu ini suatu
kebahagiaan yang besar, keberuntungan yang besar. Pemirsa rahimakumullah, jadi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita ini berzikir kepada Allah, tawajuh kepada Allah agar kita ini mendapatkan keberuntungan. Sehingga setiap putaran roda kita, setiap napas kita, setiap pandangan kita, ucapan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sampai satu tempat, tujuan, satu kampung, maka sunnah membaca doa kampung. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, warzuqna jannaha, wahabibna ila ahliha, wahabib solhi ahliha ilaina. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.